Halo, assalamualaikum semua. Begini loh caranya scan barcode Peduli Lindungi. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Peduli Lindunginya. Terus kita klik aja tombol panah biru yang di bawah kanan. Setelah itu kita klik mulai. Saya setuju. Nah, ini tinggal masuk aja, bisa pakai nomor telepon atau alamat email. Kalau belum daftar, klik yang daftar. Kalau udah klik masuk, kita tinggal tunggu kode OTP-nya. Kalau masuknya pakai nomor telepon, kode OTP-nya akan dikirim lewat SMS. Dan kalau masuknya dengan email, nanti akan dikirim lewat email. Jadi pastikan untuk cek inbox emailnya. Pastikan juga lokasinya sudah diaktifkan ya. Setelahnya kita klik terus aja. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan beranda, tinggal kita klik yang scan QR code. Baru setelah itu tinggal kita scan barcode-nya. Gimana, mudah kan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.